Allah membukakan kesempatan bagi saya untuk membuka diri, membuka hati, akhirnya saya kenal. Ya, itu kenalnya di awal ya setelah baca buku Danoterapi. Nah, setelah membaca, memahami, oh ternyata apa yang saya pikirkan itu menurut pengetahuan saya sangat berbeda. Ya. Jadi itulah cerita, itulah yang latar belakang itu. Oke, Pak. Istimewaan dari Ganoderma ya. Kalau bicara Ganoderma tentunya yang kita tahu Resi Ganus dan Ganus Hidung ya. Kalau tadi Bapak sempat menyinggung masa produk Bapak dua itu bisa menyembuhkan ya. Kita tidak bicara apa kesembuhannya Pak, tapi kita bicara masih ya. Keistimewaan setelah Bapak menyadari keistimewaan daripada Ganoderma tersebut. Monggo silakan, Bapak. Ya. Setelah saya menyadari dengan membaca buku Ganoterapi pada waktu itu, nah kita lihat memang keunikan daripada Ganoderma di Dexen ini. Ya kita tahu, saya tahu daripada Ganoderma ini yang mempunyai elemen aktif yang begitu banyak sekitar 200-an. Nah, oleh orang yang sangat luar biasa melalui penelitian yang cukup panjang. Nah ini orang-orang yang betul-betul punya kesabaran yang luar biasa. Nah yaitu Bapak Dato Lim Siojin. Dia meneliti dari produk, dari jamur tumbuhan yang begitu hebat luar biasa itu. Beliau menemukan daripada 6 jenis jamur yang dikawin silangkan yang dijadikan satu. Jadi kalau yang kita tahu dulu di media TV itu satu jenis jamur aja udah begitu heboh gitu kan. Nah setelah kita lihat ini ada 6 kombinasi jamur yang dijadikan satu. Nah inilah yang menjadi ciri khas daripada Ganoderma Dexen. Ganoderma Dexen itu terdiri daripada 6 jenis jamur yang diantaranya ada yang jenis bentuk jantung, bentuk merah, bentuk kinsen, yaitu bentuk otak, bentuk apa hati, kan, dan bentuk ruhi. 6 inilah yang dikawin silang karena begitu luar biasa Datuk Lim. Jadi saya salut sekali secara pribadi karena memang kalau kita memahami seorang ilmuwan itu kepuasan daripada beliau adalah meriset daripada sesuatu yang hasilnya manfaatnya bisa digunakan begitu banyak orang. Nah di situ yang kita terbuka gitu ya, kita lihat dan kemudian nah ini yang unik. Jadi kita walaupun di lapangan kita selalu wah ini jamur ya, wah jamur kan yang jamur yang seperti yang ini seperti yang itu gitu. Wah ini beda. Kalau jamur itu adalah hasil daripada 6 kombinasi jamur. Nah ini yang keunikannya. Jadi satu jenis aja yang seperti ini aja itu begitu luar biasa. Bagaimana yang 6 kombinasi jamur ini dasar luar biasa. Ya, itulah yang kita lihat ciri khas luar biasanya dari 6 jenis jamur itu yang dikelola macam-macam. Nah itulah yang dikeluarkan di awal sekali ya. Hanya 2 produk. Nah, yang nggak paham, ini bingung, ini negatif. Tapi setelah memahami, oh ini memang luar biasa, sangat-sangat luar biasa.